diberkati kasih Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat GKP Romangun bersama dengan tim multimedia mengucapkan, mari kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Kita harus mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan, karena dengan mempertajam pendengaran, kita akan dapat memisah, memilah mana suara Tuhan yang ada di bawah Roh Kudus dalam hati kita, dan mana keinginan-keinginan daging, bahkan mungkin suara-suara yang datang dari dunia ini. Sebagai anak-anak Allah yang belajar dengan firman Tuhan, yang mau mempertajam pendengarannya, maka dia akan mendapatkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sapaan rohani kita hari ini masih bertautan dengan Menara Babel, sebagaimana kita ceritakan kemarin dari Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai yang 19. Kalau kali ini kami mengambil tema untuk kita berkarya bukan untuk mengagungkan diri sendiri, melainkan untuk mewartakan keagungan Tuhan. Ya, pembangunan menara yang disinyal itu kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat adalah bertujuan untuk memuliakan diri sendiri. Kemudian Tuhan melihatnya, Tuhan memandangnya, Tuhan melihat bahwa itu semua permulaan dari kesombongan manusia pada zaman itu, maka Tuhan mengacaukan. Dengan bahasa yang dikacaukan itu, mereka tidak bisa melanjutkan, dan mengacaukan serta kacau balau itulah yang disebut dengan Babel. Jadi Babel artinya mengacau balaukan. Apa yang dikacau balaukan? Kenapa harus dikacau balaukan? Sebagaimana kita lihat tadi, bahwa pembangunan mereka adalah merupakan satu perlawanan terang-terangan kepada Allah. Mereka betul-betul melawan karena Tuhan menginginkan supaya manusia itu mengisi seluruh bumi ini. Mereka harus berserak, harus memenuhi bumi. Orang-orang yang di sini, yang di daerah Babel itu, mereka menantang Tuhan dengan mengatakan, mari kita dirikan menara supaya kita tidak terserak, supaya kita tidak tercerai-berai. Pertentangan itu yang kita lihat. Yang kedua kita lihat, mari kita dirikan menara sampai ke langit. Walaupun memang tidak sampai ke langit, tapi tujuan mereka, bagaimana mereka bersaing dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang selalu mereka pikirkan tidak mau menolong mereka, maka mereka tidak mau mengalah. Ayo mari kita terdekati dengan cara kita, bukan bagaimana kita merendahkan diri, mengenal jalan Tuhan, lalu mereka berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini pun tidak sedikit orang sedang berusaha membangun menara Babel, menara perlawanan, menara persaingan dengan Allah, melalui berbagai kegiatan sosial, bahkan kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan politik sih sudah kita lihat ya, kita sudah tahu mereka melakukan banyak aksi sosial supaya golongan, supaya pribadi mereka dikenal, membangun citra, supaya orang-orang yang peduli. Padahal itu hanya sebatas kampanye. Demikian juga di masyarakat, banyak orang memberi seperti berkelimpahan kelihatannya, tapi itu hanya merupakan satu pencitraan supaya mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat. Jangan lupa di gereja juga seperti itu kadang-kadang. Mereka memberi, tapi bukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang tujuannya selain mendapat keuntungan secara yang amat sedikit, yang tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi tujuan mereka adalah bagaimana untuk dikenal, dikagumi oleh banyak orang. Alih-alih berusaha untuk membuat nama Tuhan dikenal, umat manusia malah sibuk mengupayakan agar nama dan kehebatan, kemampuannya, bahkan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat yang menjadi dikenal bukan Tuhan. Oleh karena itu, dalam renungan yang singkat ini, dalam sapaan rohani ini, mari kita mengoreksi segala aktivitas yang kita lakukan. Apakah kita dalam semua kegiatan kita ini sedang membangun menara kesombongan? Bagaimana kita tahu? Mari kita lihat dari berbagai aksi sosial dan kerohanian maupun profesi yang kita lihat.
Apakah mereka menonjolkan diri, mencari nama, tapi bukan nama Tuhan? Yang kedua, apakah sesungguhnya tujuan kita untuk melakukan hal-hal tersebut? Saya sering melihat di musim-musim tertentu ada begitu banyak aksi sosial, baik dari partai-partai, baik dari sosial, maupun dari gereja. Apa yang mereka harapkan? Apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk diri sendiri? Yang berikutnya, apakah kita merasa bahwa kitalah yang paling dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat? Disitulah kesombongan itu. Kita membangun diri kita supaya kita diangkat setinggi-tingginya oleh masyarakat. Bahkan kita mulai menarik kesimpulan, kalau bukan aku, karena akulah yang bisa menjawab permasalahan ini dengan tuntas. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan mengacaukan pembangunan yang disinyal, yang kemudian dinamakan Menara Babel. Ada banyak kekacauan yang terjadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan beragama, bahkan dalam kehidupan berpolitik. Karena terlalu banyak orang ingin dihormati, ingin dihargai, ingin ditinggikan, sementara nama Tuhan semakin tenggelam dan dilupakan. Anak-anak Tuhan, hari ini kita angkat nama Tuhan agar kita boleh kembali dengan firman Tuhan yang mengatakan di Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, perbuat seperti untuk Tuhan, perbuat untuk memuliakan Tuhan, perbuat karena kasih kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dan ketika nama Tuhan ditinggikan, pada saat itulah kita disebutkan menjadi hamba yang setia. Shalom.